Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa astaghfiruhu wa a'udhu bihi wa la aqdiruhu wa a'udhu bihi min syarri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil-huda wal haq. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada. Wa man ya'sihuma faqad ghawa wa tawakkala 'ala man ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بغرض منها أو كما قال النبي أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز المؤمنون فقد فاز المفلحون. حبيبي jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menjumpai para sahabatnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtu?" Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Kemudian mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Kami pada subuh ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, wama alamat iman ini, apa tanda iman tadi? Kemudian para sahabat menjawab, nasbiru ala ibadah. Tanda iman kami adalah sabar atas ujian, sabar atas cobaan, wa nasbiru Allah, dan kami bersyukur atas kelapangan. Kemudian para sahabat pun melanjutkan, walaupun bin Qolom, dan kami itu terhadap keputusan. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga jawaban para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antumul mu'minuna haqqa wa rabbul Ka'bah. Kalian benar-benar orang yang beriman demi Tuhan Ka'bah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar atas musibah, sabar atas ujian. Tentu setiap kita mengalami dan menghadapi ujian-ujian dengan berbagai variasinya. Setiap orang memiliki ujian sendiri-sendiri. Tidak bisa kita menyamakan ujian kita dengan ujian orang lain, karena sesungguhnya ujian itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita di sisi Allah. Cara Allah ingin memberi hadiah, cara Allah ingin memberikan reward. Seandainya pun kita bersabar atas ujian tersebut, siapa
orang yang selamat daripada ujian. Ketika atas ujian itu kita tidak dapat mengeluh, ketika atas ujian itu kita tidak banyak mengeluh. Wa idza sa'alta fas'alta. Kalau kamu mengadulah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalaupun Anda meminta perlindungan, meminta perlindunganlah kepada Allah. Sabar, menurut para ulama, memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tarkus syakwa. Kita tidak banyak mengadu, kita tidak banyak berkeluh kesah. Karena sesungguhnya keluh kesah, mengadu tidak akan merubah keadaan, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dapat mendegradasi nilai kesabaran yang kalaupun kita bertahan, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya kalau kita benar-benar sadar, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Seluruh para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Bahkan kita pun pastinya mengalami ujian-ujian yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita ceritakan, tapi kita benar-benar merasakan apa adanya. Bahkan tingkatan yang paling tinggi adalah mahabbatul ibtila, senang justru ketika kita diuji. Mereka adalah orang-orang siddiqin, mereka adalah orang-orang yang jujur, karena yakin sebesar apapun ujian pasti berlalu. Karena yakin sebesar sedahsyat apapun musibah yang menimpa kita, toh sesungguhnya itu akan berlalu dengan waktu dan akan menjadi tabungan investasi justru yang besar untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada hal yang sebenarnya sederhana kita terlalu besar-besarkan. Sesungguhnya kita bisa menghadapi, tapi kita terlalu ragu untuk menyikapinya. Sesungguhnya semua kembali kepada bagaimana kita menyikapi atas apapun, karena tidak mungkin ada yang jatuh sekalipun ranting atau daun di tengah kegelapan malam, itu pasti tidak terlepas dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berfikirlah jauh ke depan. Karena itu lihatlah pahala yang besar yang Allah siapkan ketika kita ditimpa ujian atau musibah. Yang kedua, bersyukur atas kelapaan. Terkadang kita menafikan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu hitung, kamu bilang nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Cuma nikmat itu kerap kali kita tutupi, kerap kali kita nafikan. Padahal kita bisa berkedip, siapa yang mengatur kedipan mata kita? Kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa berpikir. Pada akhirnya pun ternyata sesusah
segenting apapun di dalam waktunya, kita harus makan. Allah kasih kita makan. Sesungguhnya hanya karena kita tidak bisa melihat keragaman nikmat yang telah Allah berikan, variasi nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya tanpa diminta pun sudah dijamin hidup kita. Allah menakdirkan hidup kita di dunia, otomatis Allah akan menjamin kehidupannya dan akan mencarikan jalan bagaimana kita bisa bertahan di dalam hidup ini. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ada sampah yang Allah garis bawahi buat kita semua. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, menyadari nikmatnya melihat, nikmatnya mendengar, nikmatnya bicara, nikmatnya berpikir, nikmatnya merasakan, dan berbagai macam. Kemudian kita bersyukur, berterima kasih, laula, andai kata Allah tidak memberinya setetes air, tidak mungkin ada di rumah kita. Andai kata Allah tidak mengadakannya sebulir biji nasi, tidak mungkin kita bisa menikmatinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan dan mencukupi untuk kita semua. Allahumma fini bihalalika an haramika wa fini bifadlika amman siwa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu dicukupkan dalam keharaman dan terhindar daripada keharaman. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya kalau kalian kufur, artinya kufur itu menutupi, menafikan, tidak mau melihat, menafikan, padahal nikmatnya jelas, nikmatnya nyata, tapi kita menafikan hanya gara-gara satu atau dua hal yang kita tidak bisa gapai. Padahal sudah jelas, tidak mungkin semua mimpi kita tercapai, semua keinginan kita tergapai. Itu tidak mungkin. Kalau dituruti, betapa sombongnya manusia, betapa luar biasanya manusia. Justru dengan tidak tergapainya, dengan tidak tercapainya satu dua hal, kalau kita total, lebih banyak Allah memberinya daripada menahannya pun. Kalau seandainya kamu minta, uduhuni astajib lahu. Kalau kamu minta, pasti aku kabulkan kepada. Itu maksudnya apa? Buktinya tidak langsung diberikan. Iya, kata para ulama, dikabulkan hanya waktu dan tempat Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menetapkan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Yang ketiga, kita ridho dengan keputusan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pun di antara kita tidak ada yang minta dengan benar, tapi Allah telah takdir kami, telah tentukan, telah tetapkan untuk kita lalu ke dunia ini pada waktu yang tepat, pada jam yang tepat, dari orang tua yang Allah tentukan dan tetapkan. Bayi yang lahir ke dunia tidak bisa memilih siapa ibu dan bapaknya. Sudah berlaku di sana, sudah ada pesan di sana bahwa hidup Anda dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seiring berjalan waktu, lalu Allah sebarkan di antara kita. Tiba-tiba ada yang betul-betul, tiba-tiba ada yang dipotong pinang, tiba-tiba ada yang di Surabaya,
Tidak tiba-tiba ada yang berserakan makan di luar negeri, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak puasa, mengkrit langkah kita kecuali telah berlaku di sana ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari akan hal itu semua, maka berarti kita benar-benar menjadi al-mu'minun haqqan, orang-orang yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita sadar atas berbagai ujian. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas segala karunia dan kenikmatan. Dan mudah-mudahan kita rela dan ridho atas segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Wa nafa'ani wa iyyakum min dzikri rabbi. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan. Innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum. والسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin wa la'aqibatu lil muttaqin wa la'aqibatu lil mujrimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa nur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ada yang meminta kuasa dari fisik di badan, karena atur dengan kekuatan. Allah mati di arah ini. Orang kafir mungkin dalam mungkin. Orang muslim dalam muslim hanya ingin mengamal. Allah pada 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 di waktu yang azza zanda di dalam mata. Walau kita tidak berhenti, walau kita tidak berhenti, walau hamba tidak berhenti, walau hamba tidak berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.